sembah, kami kagum, kami hormati Engkau Bapa. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Yes.
segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Segala-galanya. Segala-galanya. Kau segalanya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Dan hari ini kita ada di Berkat Pagi. Dan saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini ayat yang mungkin sudah sering kita dengar, saudara. Kalau orang boleh bilang itu ayat emas, padahal semua ayat itu sama, powerful, luar biasa. Dan di sini firman Allah berkata, Daud berkata bahwa dia mungkin mengalami kekhawatiran. Karena kalau kita baca kitab Mazmur, Daud banyak mengalami ketakutan juga. Daud banyak mengalami kegelisahan. Sehingga dia berkata kepada dirinya sendiri dalam Mazmur 42, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah?" Saudara, karena dia tahu bahwa dia perlu menguatkan jiwanya. Dia perlu meneguhkan hatinya, saudara. Dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa kita tidak bisa mungkin menanggung semuanya. Karena firman Allah berkata, di dalam dunia kamu mengalami berbagai-bagai macam persoalan. Dan Yesus itu maha tahu keterbatasan manusia, saudara. Sebab itu dia selalu datang memberi kekuatan. Dia selalu berjanji untuk memberikan, meneguhkan tangan kita yang lemah, lutut kita yang goyah. Dan dia berkata, pertama serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Artinya apa yang hari ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas, saudara? Setiap kita mungkin mempunyai versi kekhawatiran yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini untuk ingat bahwa kita perlu menyerahkan bagian yang kita tidak mampu. Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita tidak mampu, Dia ingin menolong kita, saudara. Saya percaya bahwa semua orang pernah mengalami kekhawatiran. Semua orang pernah mengalami kecemasan, saudara. Tapi jika kita tidak bisa menanggungnya, mari kita kembali kepada firman Allah yang berkata, mari serahkan. Serahkan kepada yang menjadi bagian Tuhan. Saya pernah teringat ketika sedang merenungkan firman Tuhan, bahwa kadangkala kita gak mampu karena kita pikul bagian yang bukan bagian kita. Saudara, yang bagian kita, kita pasti mampu. Tapi kalau bukan bagian kita, kasih ke Tuhan. Serahkan kepada Tuhan, karena memang Tuhan sudah bilang bahwa serahkan seluruh ketakutan, seluruh kecemasan kita, seluruh apa yang menjadi harapan kita, tetapi kita masih kayak bingung ini bisa jadi apa enggak, atau ini bisa mengalami hal-hal yang buruk atau enggak, ini kayaknya Tuhan enggak bisa tolong, ini kayaknya jalan tertutup, saudara. Kita bisa mengolah dengan pikiran kita, tapi sampai pada satu titik di mana kita tidak bisa menanggungnya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena dia berkata, maka Ia akan memelihara engkau. Dengan kata lain, jika kita ingin mengalami pemeliharaan Tuhan, artinya kita harus melakukan bagian yang pertama, surrender to the Lord seluruhnya. Kalau Tuhan ingin mau 100% kita sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan juga 100%. Tetapi jika kita hanya menyerahkan mungkin seperempat, kita hanya menyerahkan bagian-bagian tertentu,
saudara, kita juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan sejauh mana kita berserah kepada Tuhan. Karena ternyata firman Allah berkata bahwa Dia yang memelihara kita. Memelihara siapa? Orang yang menjadi khawatir, tapi dia menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, saudara. Dan bahkan yang selanjutnya, firman Allah berkata, tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Ini ayat yang waktu pertama kali saya mengikut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat yang selalu menguatkan saya. Ketika apa? Saya bisa menjadi lemah. Saya bisa menjadi goyah. Anda dan saya bisa menjadi kehilangan pegangan. Tapi tahu gak saudara, ada kekuatan yang tidak terbatas dari surga yang siap meneguhkan Anda, yang siap menopang Anda. Bahkan dikatakan tangannya yang kuat itu cukup kuat untuk mengangkat ketika engkau ingin jatuh atau ketika engkau akan terjatuh. Bahkan ketika ada banyak tangan yang ingin menjatuhkan engkau dan saya, kabar baik, jika hidup Anda dan saya ada di tangan Allah yang kuat, firman Allah berkata bahwa aku memegang engkau dengan tangan kananmu, kata Yesaya, aku meneguhkan engkau dan tidak ada air banjir yang besar pun tidak dapat menenggelamkan Anda dan saya, saudara. Dan pertanyaannya, bisakah kita menjadi lemah, goyah, bahkan kehilangan pegangan? Bisa, saudara. Tapi janji Tuhan, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkannya. Jadi dengan kata lain, jika hari ini Bapak Ibu Saudara kadang jalan terus tertutup, kau tidak melihat apa-apa di depan, keadaan semakin membingungkan, saudara. Alkitab mencatat, kadangkala kita seperti diizinkan Tuhan, seperti dibiarkan berjalan sendiri hanya untuk melihat seberapa jauh kita berserah penuh dan percaya bahwa Dia sanggup menolong kita, menguatkan lutut kita yang goyah, menghibur hati kita, bahkan memberi bahu yang kuat kembali untuk kita bisa menanggung segala yang harus kita hadapi. Tuhan tidak pernah berjanji masalah tiba-tiba selesai, tapi Dia berjanji Dia menyertai kita sampai kesudahan segalanya. Bahkan firman Allah berkata, andai kata kita mengalami sepertinya dibiarkan oleh Tuhan, itu hanya ingin melihat seberapa jauh kita menyerahkan ketakutan kita. Ada beberapa ibu yang memberi kabar kepada kami lewat nomor WhatsApp yang tertulis di live chat, dan mereka mulai memberikan bercerita dan mulai share tentang keadaan mereka. Banyak yang sedang sakit, banyak yang sedang udah di ujung tanduk, banyak yang sedang mengalami tekanan-tekanan yang sangat luar biasa, saudara. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya versi masing-masing, punya kapasitas masing-masing. Tetapi saya percaya setiap kita mungkin pernah ada di masa kita goyah, di masa Anda seperti dibiarkan oleh Tuhan. Tapi dengar baik, pagi hari ini firman Allah berkata, tidak pernah engkau goyah selama-lamanya, tidak pernah engkau dibiarkan selama-lamanya. Izinkan Tuhan pada pagi hari ini membuka tangan dan ingin menolong Anda, menguatkan Anda, menghapus air mata saudara dan saya, mengganti sukacita yang mungkin hari-hari ini ada di depan saudara, hanya duka cita, hanya ketakutan, hanya kesedihan. Izinkan Tuhan meneguhkan Anda dan memberitahu bahwa Dia ingin meneguhkan kaki Anda sehingga tidak akan pernah goyah untuk selama-lamanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang ada di depan, kabar baik, Dia tetap menyertai kita. Mari, ada di antara saudara yang sakit, ada beberapa orang yang menelpon kami dengan keadaan-keadaan yang sulit, maupun ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau sedang mengalami kesulitan, jika engkau rindu, boleh taruh tangan kita di dada kita. Dan saya rindu untuk kita bersama-sama sepakat, ada tangan Tuhan, ada tangan Bapa yang sanggup menolong. Kami tidak bisa menolong, tapi Yesus bisa menolong. Kami tidak bisa berbuat mujizat, tapi Bapa dengan kuasanya yang luar biasa, Dia sanggup
membuat mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak bisa engkau usahakan, yang semua jalan tertutup dan tidak ada orang yang bisa membuka jalan. Jika Tuhan mau, Dia sanggup membuka jalan ketika engkau dan saya menyerahkan sepenuhnya dan trust sepenuhnya kepada kasih Tuhan yang tidak pernah membiarkan engkau goyah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tahu ternyata kami terbatas. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menyerahkan ke tangan-Mu yang kami tidak mampu, yang bukan bagian kami. Karena kami tahu Engkau selalu siap sedia menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan lutut kami sehingga kami tidak akan pernah goyah selama-lamanya. Kami mengucap syukur, kami tahu Tuhan mendengar doa kami dan jadikan firman Allah ini menjadi kehidupan buat kami. Kami masuki hari yang baru dengan ucapan syukur bahwa Tuhan gunung batu kami, kekuatan kami, kota benteng kami, dan yang memelihara hidup kami. Demi nama Yesus. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan pada Berkat Pagi hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan welcome to Berkat Pagi. Suatu kehormatan boleh bersama-sama dalam saat teduh setiap hari di jam 6 pada pagi hari. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan atau mungkin pengen share tentang masalah atau pergumulan yang kita rindu untuk boleh bersama-sama kita berdoa, Bapak Ibu boleh menuliskan di kolom live chat atau di komentar setelah ibadah ini selesai. Dan Bapak Ibu boleh menghubungi nomor-nomor yang tertera di bawah. Kami rindu untuk menjadi kekuatan dan berdoa buat saudara. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mungkin membagikan kepada rekan yang lain, keluarga atau saudara punya teman dan saudara rindu untuk mereka mengalami penyertaan Tuhan dan mengalami perjumpaan yang luar biasa, bahkan mereka sedang dalam sakit atau pergumulan, mereka perlu dikuatkan. Saudara dengan senang hati, satu kehormatan kalau saudara boleh membagikan kepada orang-orang yang lain. Sekali lagi terima kasih, maju terus, never giving up. Saya Jacqueline Selose, I see you, God bless you.